Ya, mari kita mulai. Duduk di matras. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul, kemudian disilang. Kanan di bagian depan, kiri di bagian dalam. Turunkan lutut berada di atas pergelangan kaki, telapak kaki flex. Bawa tangan ke depan, tulang dada diangkat. Perut memanjang, tulang belakang lurus. Jalankan tangan ke depan. Jari tangan dibuka, siku lurus, arahkan dahi ke arah matras, tulang duduk tekan ke arah matras, bahu jauh dari telinga, atur nafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Fokus dengan nafas, tarik, buang, perlahan, panjang. Tarik nafas, perlahan kembali bangun dengan tulang belakang lurus. Kemudian naikkan lutut, ditukar. Kiri di bagian depan, kanan di bagian dalam. Bawa lagi tangan ke arah depan, dadanya diangkat. Jalankan tangan ke depan, perut arahkan ke arah betis. Jari tangan dibuka, siku lurus, dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas. Perlahan bangun. Tangan kanan bawa ke arah sisi sebelah kanan. Kemudian tekuk siku, letakkan siku di matras. Tangan kiri naikkan ke atas, bawa ke arah sisi sebelah kanan. Pandangan ke arah lengan kiri, siku lurus. Lutut kiri tidak naik ke arah atas. Perlahan kembali naik, sebelahnya lagi, tangan kiri, letakkan sikunya di matras, tangan kanan naikkan ke atas, tangan kanan bawa ke arah sisi sebelah kiri, siku lurus, pandangan ke arah lengan, beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Tangan kanan letakkan di sisi luar paha kiri. Tangan kiri di belakang sejajar dengan punggung. Panjangkan punggung ke arah atas, kemudian putar toleh ke arah belakang. Tetap bernafas dari hidung. Tarik dalam, buang nafas panjang. Thank you.
kembali ke depan. Sisi sebelahnya lagi. Tarik nafas. Buang nafas, twist. Pandang ke arah belakang, sejajar bahu. Kembali bawa ke depan. Kemudian kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, dorong, panjang ke atas. Rusuknya masuk, stup tulang ekor, jadi rusuknya nggak kedorong ke arah atas. Bagian perutnya dorong ke arah dalam. Cukup, turunkan. Naikkan lutut, bawa kaki ke depan dan dasana. Lutut lurus, telapak kaki flex. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Tulang dada diangkat, pandangan ke arah depan. Bahunya diturunkan. Bagian perut memanjang, tulang belakang lurus, tarik nafas. Buang nafas, siku ditekuk, rapatkan perut ke arah paha. Arahkan dada ke arah lutut, dahi ke arah tulang kering. Ubun-ubun ke punggung kaki, beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan bangun. Lutut kanan ditekuk, telapak kaki kanan menginjak paha kiri, tumit di pangkal paha. Tangan kiri letakkan sejajar dengan pinggang. Tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki kiri. Pandangan ke arah depan, tarik nafas. Buang nafas, siku kanan ditekuk, rapatkan perut ke arah paha, arahkan dahi ke arah tulang kering beberapa nafas. Janusi resasana. Perlahan bangun, tarik nafas. Buang nafas, tegakkan badan. Naikkan lutut kanan, bawa kaki kanan ke depan, lutut lurus. Sebelahnya lagi, lutut yang kiri ditekuk. Menginjak paha kanan bagian dalam. Tangan kanan sejajar pinggang, tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki, pandangan ke depan. Tarik nafas. Buang nafas, siku ditekuk, rapatkan perut ke arah paha, dahi ke arah tulang kering. Lutut kiri arahkan ke arah matras dan naik ke arah. Tarik nafas, perlahan bangun dengan punggung lurus. Lalu naikkan lutut, bawa kaki ke depan. Lutut kanan ditekuk. Kaki kanan menjilang paha kiri. Tangan kiri pegang lutut, tangan kanan di belakang sejajar dengan punggung. Lalu naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Dadanya diangkat. Siku dan lutut saling mendorong. Putar dada menghadap ke arah sisi sebelah kanan. Bahu kanan putar ke arah belakang, pandangan ke arah belakang. Atur kembali nafas dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Lutut kiri lurus, telapak kaki flex. Kembali ke depan, luruskan lutut. Ganti,
Bekuk lutut kiri, menyilang paha kanan. Tapak kakinya di matras. Tangan kanan pegang lutut kiri, tangan kiri di belakang sejajar dengan punggung. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Dadanya diangkat, tulang belakang lurus, putar dada menghadap ke arah sisi kiri. Bahu kiri putar ke arah belakang, pandangan ke arah belakang. Kembali bawa ke depan, luruskan lutut. Tekuk kedua lutut, telapak kaki ditempelkan, saling menginjak. Tumit ditarik sedekat mungkin ke arah kubis, kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Dada diangkat, perut memanjang, tarik nafas. Buang nafas, siku ditekuk. Siku menekan betis, arahkan perut ke arah kaki, bahu jauh dari telinga, dahi ke arah matras. Tarik nafas, perlahan bangun. Lutut yang kiri tetap ditekuk. Kemudian lutut kanan dinaikkan, bawa ke arah samping sebelah kanan. Punggung kaki yang kiri letakkan di matras, telapak kakinya hadap ke arah atas. Parivitta Janu Sirsasana. Tangan yang kanan pegang paha kiri bagian atas. Tangan yang kiri naikkan ke arah. Tarik nafas. Buang nafas, bawa ke arah sisi sebelah kanan. Tangan kanan, tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki kanan. Kemudian putar, toleh ke arah lengan di atas. Beberapa nafas. Perlahan kembali naik. Lutut yang kanan kembali ditekuk. Tukar yang kirinya dibuka ke arah sisi sebelah. Ini untuk stretch sebelah tubuh bagian samping, side stretch. Tangan kiri pegang paha kanan bagian atas. Lalu tangan kanannya naikkan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki kiri. Tarik nafas, kembali bangun. Buang nafas, tegakkan badan. Lutut. Bawa kembali kaki ke depan, luruskan lutut. Kedua lutut ditekuk. Kaki dibuka selebar panggul. Tangan kanan dari bawah, lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri. Tumit kiri letakkan di bokong, bawa lutut ke arah depan. Kemudian kaki yang kanan menghilang ke kiri.
Tangan kiri pegang lutut, tangan kanan di belakang sejajar dengan punggung. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan di sisi luar lutut. Panjangkan punggung ke arah atas, kemudian twist. Dada menghadap ke arah sisi kanan. Bahu kanan putar ke arah belakang, pandangan ke arah belakang beberapa nafas. Kembali bawah ke depan, kaki yang di bawah yang kiri, geser ke depan sejajar dengan lutut. Kemudian lutut yang di atas diturunkan berada di atas pergelangan kaki yang di bawah. Tapak kaki flex, bawa tangan ke arah depan, dadanya diangkat. Jalankan tangan ke depan, arahkan dahi ke arah matras, perut ke arah betis, dahi ke matras beberapa nafas, tulang duduk tekan ke arah matras. Bangun, naikkan lutut, letakkan kembali kaki, lutut dibuka selebar panggul, sebelahnya lagi, tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumit kanan dibokong, lututnya bawa ke arah depan, lurus ke depan, yang kiri menyilang ke kanan, tangan kanan pegang lutut, tangan kiri di belakang sejajar dengan punggung, lalu tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, letakkan di sisi luar lutut. Angkat dada, tulang belakang lurus, putar dada menghadap ke arah sisi kiri. Bahu kiri putar ke arah belakang, pandangan ke arah belakang. Beberapa nafas. Kembali bawa ke depan, kaki kanan geser ke depan sejajar dengan lutut. Lalu lutut yang kiri diturunkan berada di atas pergelangan kaki kanan. Bawa tangan ke depan, dadanya diangkat, perut memanjang, tulang belakang lurus, jalankan tangan ke depan. Arahkan dahi ke arah matras. Perlahan kembali naik bangun, naikkan lutut, kemudian duduk Vajrasana, lutut, paha, tumit, rapat. Bawa tangan ke depan, lutut dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan selebar kita bisa. Sejajar dengan panggul. Kemudian kaki dibuka ke samping kiri dan samping kanan sejajar dengan lutut. Bawa tangan ke depan, arahkan tulang pubis ke arah matras.
Mandukasana atau frog pose. Beberapa nafas. Rapatkan kaki ke tengah, kemudian perlahan bangun, lalu duduk, kaki dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan, Upavista Konasana. Lutut lurus, telapak kaki flex. Tangan kanan, letakkan di belakang sejajar dengan tulang belakang. Putar badan menghadap ke arah kaki sebelah kanan. Tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki kanan. Dadanya diangkat, lihat ke arah depan, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah paha. Arahkan dahi ke arah tulang kering beberapa nafas. Perlahan kembali naik bangun, putar badan ke arah ke depan sejajar, sebelahnya lagi, tangan kiri di belakang sejajar dengan punggung, putar badan menghadap ke arah kaki yang kiri, tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki kiri, tarik nafas, buang nafas, rapatkan perut, arahkan dahi ke arah tulang kering. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun. Pandangan ke arah depan, lutut tetap lurus. Bawa tangan ke depan. Jari tangan dibuka, siku lurus, dadanya diangkat. Kemudian letakkan sikunya di matras. Jari tangan boleh dikaitkan. Beberapa nafas. Bawa tangan ke depan, jalankan tangan ke depan, tulang dada diangkat, kemudian perut tempelkan di matras. Perlahan kembali naik bangun. Empat jari tangan letakkan di bawah lutut, kemudian tarik lutut naik ke atas. Bawa ke depan. Bawa tangan ke belakang punggung. Siku saling mendekat, kedua kaki naikkan ke arah atas, kaki sejajar dengan dada. Garudasana, paha kanan di atas paha kiri. Punggung kaki kanan berada di belakang betis. Letakkan kaki kiri di matras. Angkat bokong ke arah kanan. Geser.
Turunkan lutut ke sebelah kiri. Bahu kanan putar ke arah belakang, tulang dada di atas. Kembali bawa ke tengah, geser bokong ke tengah. Sebelahnya lagi, kaki naikkan di atas, paha kiri di atas kanan. Letakkan kaki di matras, angkat bokong ke kiri, turunkan lutut ke sebelah kanan. Bahu kiri putar ke arah belakang, dadanya berat. Kembali bawa ke tengah, lalu kaki disilang, bawa tangan ke depan, kaki ke belakang, adho mukha sanasana, panjangkan punggung ke arah atas, kedua tumit tekan ke arah matras, telinga di samping lengan, tangan mendorong matras, panggul dorong ke arah atas, arahkan rusuk masuk. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan. Lutut kiri diturunkan, pandangan ke arah depan. Dorong bokong ke arah belakang, luruskan lutut kanan, telapak kaki kanan flex atau Hanuman. Beberapa nafas. Bawa lagi kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Sebelahnya lagi, kiri ke depan. Lutut turunkan, dorong bokong ke arah belakang, telapak kaki yang kiri flex. Lutut, bawa lagi kaki ke belakang, adho mukha sanasana, punggung panjangkan lagi ke arah atas, tumit tekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Kaki kanan bawa ke depan di sisi luar tangan kanan, lutut kiri lurus, tumit jinjit, kedua siku letakkan di matras, jari tangan boleh dikaitkan. Beberapa nafas. Turunkan lutut kiri, kemudian luruskan siku pandangan ke arah depan. Tangan kanan mendorong lutut kanan dari sisi dalam. Cukup.
Kemudian lutut kiri ditekuk, dekatkan kaki kiri ke arah bokong. Tangan kanan bawa ke belakang, pegang sisi luar telapak kaki, tarik, tempelkan tumit di bokong, bawa panggulnya ke depan. Bahu kanan putar ke arah belakang, lihat ke arah kaki belakang. Cukup, bawa lagi kaki ke belakang, ada muka sama-sama, panjangkan punggung ke arah atas, arahkan tumit ke arah matras, telinga di sampingnya. Kaki kiri ke depan, di sisi luar tangan kiri, lutut kanan lurus. Kemudian letakkan lagi siku di matras. Beberapa nafas. Turunkan lutut, luruskan siku, pandangan ke arah depan. Tangan kiri mendorong lutut dari sisi dalam hingga sikunya lurus. Cukup, lutut kanan ditekuk, dekatkan tumit ke arah bokong, tangan kiri bawa ke arah belakang, kemudian pegang sisi luar telapak kaki, tarik tumit nempel di tulang duduk, panggul bawah ke depan, lihat ke arah. Bawa lagi kaki ke belakang, ada muka sana-sana. Punggung memanjang ke arah atas. Kedua tumit tekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan. Buang nafas, tundukkan ke tanah sana. Tekan tumit, panggul dorong ke arah atas, rapatkan perut ke arah paha. Tarik nafas, naik ke atas, Surya Hasta. Bawa sedikit ke arah belakang. Buang nafas, kembali turunkan Uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Buang nafas, kedua kaki ke belakang, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Buang nafas, side plank, kaki yang kanan dimiringkan, kaki kiri menginjak paha kanan, tangan kirinya di pinggang. Kemudian naikkan panggul ke arah atas, telapak kaki kanan rata di matras, tangan kiri pegang sisi luar telapak kaki kiri, lalu naikkan kaki ke arah atas. Lihat ke arah kaki di atas, Vasistasana. Kembali plank. Sebelahnya lagi, kaki kiri dimiringkan.
Kaki kanan menginjak paha kiri bagian dalam. Tangan kanan di pinggang. Naikkan panggul ke arah atas, telapak kaki yang kiri rata dengan. Lalu tangan kanan pegang sisi luar telapak kaki. Naikkan kaki kanan ke arah atas. Pandangan ke arah kaki di atas. Berapa nafas? Kembali plank. Tekuk siku, turun chaturanga. Geser ke depan, lihat ke arah atas, urva muka. Naikkan bokong ke atas, adho muka sana-sana. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan. Lutut kiri diturunkan, pandangan ke arah depan. Kemudian jari kaki yang kiri, point. Jari kaki yang kanan diangkat, lalu geser tumit ke depan, luruskan lutut kanan. Hanumanasana atau split. Geser. Naikkan tangan ke atas. Turunkan tangan. Kaki yang kiri dikaitkan. Naikkan bokong ke atas. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Kembali adho mukha svanasana. Kaki kiri ke depan di antara dua tangan. Lutut kanan diturunkan. Jari kaki yang kanan point. Pandangan ke arah depan. Jari kaki yang kirinya diangkat. Flex. Kemudian geser tumit ke arah depan. Luruskan lutut kiri. Hanumanasana atau split. Naikkan tangan ke atas. Turunkan tangan. Kaitkan jari kaki yang kanan. Naikkan bokong ke atas. Bawa kaki kiri ke belakang. Dog pose. Adho mukha svanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan di antara dua tangan. Lalu buang nafas, tundukkan. Uttanasana, tumit tekan, panggul dalam ke atas, rapatkan perut ke arah paha. Kepala menunduk, leher relax. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa sedikit ke arah belakang. Buang nafas, kembali turun, uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Dua kaki ke belakang, adho mukha svanasana. Kaki kanan ke depan, lutut kiri lurus, tumit cincin. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada. Kemudian twist ke arah kanan. Siku kiri letakkan di sisi luar lutut. Telapak tangan kanan mendorong telapak tangan kiri. Putar dada hadap ke arah sini. Pandangan ke arah atas sejajar bahu. Tangan kiri letakkan di matras di sisi luar kaki. Tangan kanan naik ke atas.
Turunkan tangan, bawa lagi kaki ke belakang. Adu muka sana-sana. Kiri ke depan, lutut kanan lurus, tumit cincin. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Rapatkan tali depan dada. Putar ke sebelahnya lagi. Tangan kanan letakkan di matras di sisi luar kaki. Tangan kiri naikkan ke atas. Turunkan tangan, bawa lagi kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan di antara dua tangan. Lalu buang nafas, tundukkan uttanasana. Lihat ke arah depan, dada diangkat. Tekuk kedua lutut, jongkok. Rapatkan tangan di depan dada, siku di sisi dalam paha. Siku mendorong ke arah luar, lutut mendorong ke arah dalam, dada diangkat. Beberapa nafas. Tangan kanan, bawa ke arah depan. Kemudian putar ke belakang punggung. Tangan kiri, naikkan ke arah atas. Putar ke belakang, kaitkan jari tangan. Bahu kiri putar ke arah belakang, pandangan ke arah. Kembali atur nafas, tarik dalam, buang panjang dari hidung. Cukup, kembali bawa ke depan. Tangan yang kiri bawa ke depan. Putar ke belakang. Tangan kanan naikkan ke atas. Putar ke arah belakang, kaitkan jari tangan. Bahu kanan putar ke belakang, pandangan kanan. Kemudian turunkan bokong, turunkan punggung di matras, bawa kaki ke belakang kepala halasana, tekuk lutut ke dada, angkat bokong, kaki ke belakang kepala halasana, letakkan tangan di punggung, siku saling mendekat ke arah tengah, arahkan kaki ke arah matras atau kaitkan jari kaki di matras, dorong tumit ke arah belakang. Tarik nafas, kedua kaki naikkan ke arah atas. Salamba Sarvangasana.
Kembali turunkan kaki ke belakang kepala halasana. Kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku di matras. Lutut ke dahi, tangan di punggung. Satu ruas tulang punggung, kembali turunkan di matras. Lutut tetap ditekuk di depan dada. Tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Naikkan kaki ke atas. Telapak kaki flex. Leher, bahu, lengan, hingga jari tangan tidak tegang. Tekuk lutut ke dada, letakkan kaki di matras, kaki dibuka selebar panggul. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Arahkan lusuk basuh. Skup tulang ekor, naikkan bokong ke arah atas. Setu banda. Kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku di matras. Beberapa nafas. Turunkan bokong, luruskan lutut, kaki rapat, jari kaki point. Tekan siku ke arah matras, naikkan dada ke arah atas, letakkan ubun-ubun di matras, fish pose atau matsyasana. Kembali netralkan leher, tekuk lutut ke dada, tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan, sejajar bahu, kedua lutut turunkan ke siku sebelah kanan, kaki rapat, lutut rapat, bahu kiri tidak menjauh dari matras. Thank you.
kembali bawah ke tengah, lalu ke sisi sebelahnya, lutut mendekat ke arah siku kiri. Bahu kanan tidak menjauh dari matras. Kembali bawa ke tengah. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki. Happy baby pose. Tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan ke atas. Sakun tetap nakal di matras. Panjang tulang belakang tetap ada di matras. Pokoknya tidak naik ke atas. Fokus dengan nafas. Tarik dalam, buang nafas panjang. Telapak kaki menghadap ke atas. Lutut mengarah ke arah matras di samping ketiak. Telapak kaki rapat di depan dada, lututnya dibuka ke arah samping kiri dan ke samping kanan. Arahkan tumit ke arah pubis. Rapatkan lutut di depan dada, letakkan kaki di matras, luruskan lutut satu persatu, kaki dibuka selebar panggul sampai sana. Tangan di samping pinggang kiri dan kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah. Mata dipejamkan dengan lembut. Kedua mata memandang ke satu titik, titik di antara kedua alis, naik satu jari ke arah atas, tepatnya di cakra keenam, Ajna Cakra. Wajah lembut, tidak ada kerutan di sekitar wajah. Leher, bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Sepanjang tulang belakang rileks. Arahkan rusuk masuk. Panggul, paha, putih hingga jari kaki. Saat tarik nafas, bagian rongga dada terbuka hingga bagian perut mengembang. Saat buang nafas, arahkan pusar ke arah bawah, ke arah tulang belakang.
Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki. Bawa tangan kanan ke belakang kepala siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, lalu mirikan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di matras di depan dada. Beberapa nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun, kepala naik paling akhir. Duduk kaki di silang. Letakkan tangan di atas lutut, punggung memanjang ke arah atas, bahu rileks. Tarik nafas, naikkan nafas. Buang nafas, rapat tangan di depan dada, perlahan mata dibuka. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu. Ya.